Militer Yaman dilaporkan sukses menguji coba kapal drone Tufan 1 buatannya. Ini merupakan pertama kalinya Yaman mempublikasi adegan kapal drone Tufan 1 beraksi di laut. Dalam video yang dirilis militer pada Jumat, 21 Juni 2024, memperlihatkan kapal sedang diuji pada sasaran laut. Mulai dari peluncuran hingga mengenai sasaran dan kemampuan penghancurannya. Kapal drone Tufan 1 adalah kapal serang yang membawa hulu ledak seberat 150 kg dan memiliki karakteristik kecepatan, kemampuan manuver yang tinggi, dan kemampuan siluman. Kecepatan kapal ini mencapai 35 mil laut per jam, dan memiliki spesialisasi dalam menargetkan target laut terdekat, baik tetap dan bergerak. Kapal drone tersebut diduga akan digunakan Yaman di Laut Merah. Hal tersebut diketahui dari konflik di Laut Merah yang terus memanas antara Houthi dengan Israel dan Amerika. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.